Saya Murni daripada suku kaum Temuan, Kampung Tering, Negeri Sembilan. Saya kerja sebagai pekebun, penoreh getah dan juga ada 12 kerbau di kebun, cukup untuk menyara kehidupan. Kerja saya berat, saya tidak cukup masa untuk rehat. Kenangan ketika persekolahan amat manis, saya mempunyai ramai kawan. Kami belajar bermain di luar keras bersama-sama, ia sangat seronok. Cabaran masa persekolahan adalah ketika berjalan kaki yang jauh untuk ke sekolah. Ketika hujan, saya perlu merentas sungai yang deras, ia sangat bahaya. Kami juga rasa rendah diri berbanding suku kaum lain kerana mereka tidak mengenali budaya dan sejarah orang asli. Keunikan komuniti kami adalah kami sering bergotong royong, memasak dan makan bersama-sama. Tradisi yang saya amalkan ialah merayakan tahun baru dengan upacara pemberian makanan untuk roh-roh yang telah pergi dan bersembahyang di makam dan tempat keramat. Orang asli selalu menghadapi isu tanah. Pihak luar pernah memasuki kampung kami dan mengatakan mereka membeli sebahagian daripada tanah adat tanpa pengetahuan kami. Kami menghalau mereka keluar kerana mereka tidak pernah meminta izin daripada komuniti kami. Saya menjadi seorang aktivis wanita orang asli sejak 2013. Banyak bengkel berkenaan hak asasi manusia telah mengajar saya mengenai hak saya sebagai seorang wanita orang asli. Apabila saya berkongsi dengan orang kampung, mereka juga tahu hak mereka sebagai orang asli. Pihak luar tidak ambil peduli betapa pentingnya tanah adat kepada kehidupan, budaya dan identiti orang asli. Mereka mengambil tanah kami dan sering berdolak-dalik. Pesanan saya kepada dia orang asli, terutamanya wanita orang asli, kamu harus tahu tentang isu-isu semasa dan perlu bekerjasama untuk memperjuangkan hak orang asli. Wanita orang asli harus kuat bersuara untuk mempertahankan hak kita sebagai wanita orang asli. Saya berharap agar orang asli kekal berjuang. Kerana tiada tanah, tiadalah kehidupan orang asli. Hutan adalah nafas orang asli. Tanah adalah nadi kehidupan orang asli.